الفاتحة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من الصراد المستوقي من ره. خير المهدوب عليهم والله. بسم الله الرحمن الرحيم Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun Wa man jaa bis sayyati fakubbat wujuhuhum fin nari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun ta Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa anaslu al-qur'ana famanihtada fa inama yahtadi li nafsi wa man dalla faqul inna ma ana minal mungzirin manca atil hasanati man, ja man disapane wong iku jaa iku teka sapa man manane sowan sapa ning pangeran sowan bil hasanati go kalimat la ilaha illallah ay tegese kelawan go kalimat la ilaha illallah yaumal kiamat ing dalam dino kiamat wong sengsowan sowan pangeran ijek yakin lan ngerti tenan la ilaha illallah iku falahu mongko berhak kediman khairon utawi untuk keapian untuk keapian sing seimbang sawabun sing ganjaran minha saking utawa minha krono hasanah atau minha saking hasanah e bisa babiat sing kelan sebab hasanah wa laisa li tafdhili lan ora ono padha khairun iku li tafdhili iku krana tafdhil krana sing luweh utama isla fi la krana ora ono penggambaran maujud khairun kang luwe apik sing luwe apik luwe bernilai minha dibanding la ilaha illallah wa fi ayatin ukhra kasebut ing ayat liya asru amsalih hade Asru amsalihah man jaa bil hasanati fala asru amsalihah. Wahum ta ahlul la ilaha illallah ail jauna dresing takah kabeh biha qul la Min fazain saking kekakitan. Min fazain saking kekakitan yauma idzin ing dalam dinane kiamat. Uta min fazai yauma idzin saking kekakitan dinane kiamat. min faza'i yauma idzin min faza'i yaumi idzin bil idafati lan idzafa nak diwaca idzafah wa kasrin mim mim dadi min faza'i yaumi idzin wa lan fathae mim tapi nopo wa fathiha wa faza'in munawanan khalitin tanwin wa fathil mim mutamatis min faza'i yauma idzin utawa min faza'i yaumi idzin Aminuna iku sentosa kabeh. Dadi wong sing betul la ilaha illallah niku jeneng benteng akhirat mesti ngrasa aman. Waman tisapane wong jakeku teko sapa bisa yiati kelawan nggawa kemusyrikan, ay syirik iki sing nggawa kemusyrikan. Iku fakubat mongko bakal denjungkelno. Apa wuju humrai rayine kabeh, rai-raine wong sing nglakoni kemusyrikan dijungkelno finaring dalam neraka. pi an waliyat ha gambar bersentuan, nyak, sandingan manen bersentuan, apa nar ha wujuh utawi wujuh ha nar sami wa zikrat lan disebut apa al wujuhu lafat wujuh sing kesentuh api uraine padahal semua fisik semua tubuh yo kesentuh raine kenapa sing disebut raitok li anha karena sak temene wujuh iku mau di usyarofi, iku panggonan sing dadekno kehormatan bin khawasi al khawasiis sing grup panca indra faghairuha mung qotailiyani al wujuh iku mbabi awla saking bab sing luwih utama maksude nek raine wae kena siksa apa meneh liyane wa lahum kadhi kuffar tabqi pengucapan sing bentes-bentes maknane sing melehno sing bentas-bentes sing menghardik cara indonesia apa diucapno hal to Ana to Raden Walisiro kabeh matut di Jawa nek sing ora Raden kabeh illa kecuali perkara kuntum kang ono Siro kabeh tak malu nek nglakoni Siro kabeh minasirki sange ngemusirkan wal maasi lan perkara kemaksiatan. Pon iku terangno nggih kula rungokno tenan iki. Rungokno tenan no aja dadekno ilmu ku dadi fasik. Ya. Dadi ilmu ku ora oleh dadekno fasik. Tapi ilmu ku ora oleh miyak wong saleh. Dadi ilmu ku ora oleh miha wong saleh tok ya ora oleh. Kadang wong saleh yo gebreke gak karuan soleh tapi nopo oh. geblek geblek itu bodoh gara-gara bodoh soleh terus ngafir no, wong liyo ya gara-gara bodoh soleh terus <tuh>. ngafir no, wong liyo jadi ilmu rawol oleh mihak wong soleh tak. tapi ojo krono ilmu jadi fasik ya ojo krono ilmu jadi nopo fasik ini <tuh>. ruang nopo tenang nani ulama ahli hadis lan ahli sunnah sak dunyo sak dunyo buat menerima sak Indonesia keyakinane ahli sunah sak donya mulai zaman sahabat sampai ila yaumil kiamah niku siapapun sing la ilaha illallah idhal jannah merga bandingane riyen nak para sahabat jagungan. niku kok ngono tenan iki nak jagongan ngenen Maqaulukum fi arja ayatin fil Qur'an. Cara kowe pendapat ayat Qur'an sing paling banyak memberi harapan. Iku ayat apa? Terus faqalu mereka berpendapat yaiku ayat kulil ladzina kafaru ian ta'u yughfar lahum ma qad salaf. Muhammad wong kafir sak donya iku sekali ndosa saka kekafirane yughfar makcot salah. Masa lalu ne sing salah itu langsung di sepuro. Saiki bandingane ngeten. Misalnya, zait iku kafir mulai cilik, Sampai umur 70 isih kafir. Contoh sing nyata misalnya Sufyan, Abu Sufyan. contoh sing riil nggih zaman Kanjeng Nabi sinten? Abu Sufyan terus Ikrimah bin Abi jahil. Hanya orang-orang kafir sing kafire iku masuk Islam sausé Fathhin Makkah. Wong 70 tahun kafir. Yo ya kafir tenan, Jenenge kafir yo semacam-macam wis wis ora salat, ora zakat, nak junub ya ratus. Wis semacam-macam. Nak ndang dutan Islam lah akeh ya, maksudnya itu. Um, Iku sekali maca la ilaha illallah di hari itu. Iku kafire ku ilang kafir. Dadi kafir 70 tahun, tahun dadi mukmin dengan hanya melafatno la ilaha illallah. Artine dosa kekafiran 70 taun sing junup ratus nak nguyoh ra tau cahwi macem macam ilang kabeh muk krana nglafadz no la ilaha satu kali. Lha iku sing dimaksud kulil ladina kafaru iy tahu yughfar mahkud salat. Lah ana saiki kowe mukmin pas ngaji maca la ilaha illallah kok bar subuh wiridan kaya opo, Sing kafir pitung puluh tahun, dosane kabeh disepura, apa meneh kowe mukmin wiridan La ilaha illallah. Tapi zaman tapi aja terus muni ngene, ora Gus. Senakal-nakal lah sing muni. ilmu ngene iki kowe dadekno kowe fase gara-gara ilmu kowe dadi fase. Tapi sing khusuk-khusuk yo yup malah gendeng meneh. Gendenge ku parah meneh. Wong nglafadzno la ilaha illallah dianggap gak mandi. Lah iya wong kawoh wae nampa tobaté wong kafir sing kafir 70 taun nglafadzno la ilaha illallah pisan dadi mu Berarti kan mandi banget iso ngilangi kafir yang berdurasi 70 tahun. Saiki akeh wong ngomongno nglawan lailal wau dianggep bid'ah. Dianggep mus. Lah yung sing kafire nglawan lailal wau dadi mukmin. Saiki ana alih wong nglawan lailal wau dadi kafir iki jenise saleh geblek paham nggih. Mulane iki aja nemen-nemen mari geblek. Tapi ojo fasik wong kok napa? Karena kita kau lebih ya Gus, yo soleh ya alim kena kena pinta kau ada takok barang tak jawab malah. Nasi yang bener ya soleh, ya alim. Kaya, tako, ade, tako bareng, jawab, ya soleh. alim. Tapi kira usahnya sali awakmu malah rari do kodo kota, sing rido ay. Titi mulane saya dinali u zaman sugeng, iu rong tenan Kulo nu sering di dia. Gus fatwa demikian itu menjadikan orang menjadi fase karena mentang-mentang lafadz Lailahaillallah. Tapi ya tak omongi. Seperti anda itu lebih fatal bagi Islam. Wong kok gak ngergani Wong sing lafat no. Lailahaill. Wong kafir puluhan tahun. Wae sekali ngelafat no. illallah, pisan. Jadi mukmin. Nah, jadi mukmin. Yukfar lahum. Salah. Iku dawei pangeran. Orang dawei kitab-kitab sibuk anggap mau do. Iki Quran. Mungkin nak kitab kayak lara cocok. Hadisnya mana? Ada ndak? Masuk kira hadis ahli hadis lah kan biasa lah tak kok ngono tiga wiridan takut ini kok nopo wiridan kira saat tertekan kadang ngungkui yo tertekan pisan kok gak ada hadisnya padahal misalnya buat duduk ngawur yo raro foto raro tak kok itu takut nopo takut wiridan misalnya trennya nak ono fatwa di kok nopo ada hadisnya ndak ada sunah rasulnya enggak ini omongan wiridan jadi rasa belum nopo kalau beli ini malih Kula Rebo kemarin, pas serbo kemarin ya Rebo kemarin saya pas ngaji eh uh, di rumah ngaji be alumni nene Bapak niku pas ayat Na apa ya al ladzina amanu idza darabtum fi sabi lillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam malastum mu'mina ta'tahu na'radal hayatit tunjah fa indaw ma'anibun katsiran. Itu semua ulama ijma bahwa asbabi nuzulnya itu adalah ulama ahli hadis itu sepakat Usama bin Zaid itu putra angkat kesayangan Nabi Mereka Usama bin Zaid, Zaid itu putra angkat Nabi Usama itu anak itu Zaid Usama itu diutus Nabi di salah satu perang kecil, Syariah namanya Eling -eling ya. jadi perang yang Nabi tidak ikut disebut Syariah zaman dulu kalau Nabi ikut disebut Ghazwa makanya ada Syariah ada Ghazwa, yang mimpin Usama ketika melebu di daerah wong kafir ada satu orang kafir yang Canggih perangi, koto ahada, da, wako tala itu ceritanya usama. Si kafir ini sudah membunuh teman saya, motong tangan saya, motong tangannya, maksudnya saya itu kita, kita, kita orang ansor. Barang didesak oleh usama seakan-akan ansor, tertekan mau dibunuh, dia ini menilai, ilah, ilah, Usama cara berpikir real, ini nggak nggak fanolah ilah ilah, wah, pedang. tetap dibunuh, nggak bisa Usama. Bareng dibunuh matur Nabi, Nabi duka. Kata Usama, belum pernah Rasulullah duka sama saya semarah itu. Setiap dia iktidar, ya Rasulullah dia ngomong gitu itu hanya ta'awudan, hanya berlindung. Sehingga tetap saya bunuh. Afala syakok ta'angkol Kenapa ndak kamu bedel hati ini? Terus gue delok ngomongnya gue ikhlas ta'urah Ya Rasulullah, dia itu koto ahadah, wa kota lahadha. Usama masih, dia sudah motong tangan, sudah ini itu Tapi Nabi tidak mau menerima, tetap Nabi ngintikan Kaifatas na'uqlan wapal hadisnya Kaifatas na'ubila ilaha ilwah idha ja'at bika yaum al-kiamah Kue soben nak ketemu la ilaha ilwah terus piye kue Piye-piye wong yuwe singlafat noh Dah ilah ilwah jadi lah ilah ilah wah diomong nawang no, kafir senajanto dalam kondisi tertekan dan dalam kondisi coro lahir hanya cari berlin iku wae dadi mukmin iku wae dadi mukmin ya kita harus yakin anu yakin iku wae dadi mukmin jaminan yughfar lahum makot salah ya, saya iki wong dhewe iso ngaji anggere oleh nglafatno salah tempat misalnya ning kuburan ngono perkara jadi kudune ngene. La ilaha illallah dadene wong mukmin syarat e nglafatno ne na iku ngene dadi. Gitu, gitu, gitu. fatwa kondi no. Dise yo ora la ilaha illallah wong junub lha kudu nglafatno wajib. Malah nek kono salah. Nggih gitu, to nggih. Gitu. Sampeyan tak warai. Misale Zaid iku kafir sudah tahu nurung ngono -nur, tenan ini fatwa saya resmi mengutip semua madzhab ahli sunnah seluruh dunia Zaid itu kafir, zaman kafir itu biasa demenan, biasa umpama demenan, yo kawin bik bujune, itu rata tahu nopo, adus junuk. Terus dia datang ke saya, bilang, Gus saya ini mau mukmin. Kok terus saya ngomong gini, misalnya saya sok suci, terus saya ngomong gini, ya sudahlah kamu mandi dulu. Pemenang aku tak suwe monggo monggo, tak itu semua fukoha mengatakan saya ini bodoh sebodoh bodohnya bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad saya yang kiai itu menjadi murtad karena kalau ditunda sampai dia mandi berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah apalagi nata tak jang ngetes Bum, nah, tak jang makan pizza, sih pemenang tak jangan mangan pizza C itu kan berarti saya memberi waktu dia satu jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek dia tidak menjadi mukmin berarti saya ikut mengepokkan dia menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga jadi keliru orang-orang nong ngapa Islam kok konak dosa keliru pokoknya sekali Islam kalau badai Islam langsung saya saya datang. saat itu juga masuk ketemu di terminal ya saat itu juga Nah setelah itu nggak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu ini masjid disekseni, kiai kiai misalnya Mustafa diundang berarti kegiatan macam-macam -macam, terus nah <laughs> itu oleh terus terkenal di ini sing Islam Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai kiai yang kayak toh nih masjid itu uang masuk Islam itu durungi faham gak? Ya? Ngeganti konco kerja bokoncok, terus ada interaksi eling eling itu hebatnya ulama dihitung dia bisa mengislamkan saat itu juga kenapa ngongkon adus berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi sama dulu tentang kitab bajuri tentang kitab sulam taufik kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyadatkan fauron no? fauron saat itu juga saya kira uang salah kaprah kabeh loh salah no kelompok sing juta hilan ziarah kubur Rapo apa ora setuju itu bebas. Tapi ojo arani kafir, gak mungkin bener nambah arani kafir. Wong lafadz la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin kok saiki wong mukmin dadi kafir. Kan ora cocok komentari yang nganggur tau polos, pokoknya ojo muni kafir. Wong mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafad ini dadekno wong kafir wae. Mukmin. Mosok lafadz yang sama dadekno wong mukmin? Kafir. Ibu nalar piye wae wis. Lha iku ngalim. Faham keno Tapi kue ya ora kena didukung mek fatwa kula ngaten iki. Terus iki mau nakala sing penting mukmin. Ayo melane bingung ngadepi wong fasik ku bingung. Ngadepi wong saleh gobrok iku bingung. Melane jar sidin Ali, aku dadi khalifah susah ku muksitok. Qasamah Dhahri rajulane ku masyhur ngendikane sidin Ali. Qasamah nethok Dhahri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro. jahilun mutanasikun wa alimun mutahat tikun wong bodoh tapi ahli ibadah sing alim fa orang wong bodoh ahli ibadah paling rusak ora mbok bener, bener roh karismatik mbok bener no ya gak gak karuan menggaweane itikaf ning masjid qobliyah badia salat sunat dilakoni dalail kok temu wong nak omongan ati-ati jajal takoki hukum niki wonten ngeten yen cawe itu Wayo ron tu anggrewong lanang seneng cara kan sepunti. Paling kowe meslo nti zaman akhir fasik. Yo repot, jajal takokno wong alim. Carane ngomong mesti solusi, ana sing gelem rabi. Kula Mbah yo hey, rabi ben ra fasik. <laughs> wong alim kesane uraan, tapi itu solusi carane razino yo. Dirapi. Ora ana nabi ditutus kok no ana elek di dikomentari elek tanpa napa? Tanpa napa? Solusi. Tapi dekne wong macam wong bodho. dia mlaku-mlaku rawon kathokan cekak wis neroko iku neroko. Nabi ngajari wiridan-wiridan neroko-neroko. Wiridan subhanallah, Mbah, wiridan kok. Neroko e nero nero Zaman akhir rusak. Ora ono Nabi mari wiridan. Zaman akhir rusak wong wis wiridan subhanallah, wow, subhanallah, wiridan kok. Zaman akhir rusak neroko iki warakane Tapi de'ne saleh ora mbok percaya. soleh mbok percaya. Ora dunung, ora apa. Lalu terus dinadom noyku fasadun kafirun alimun mutahatiku tapi wa akbarumin hujahilun muta nasiku. rusak rusak itu nyono anu wong alim fasik tapi luwe rusak wong bodoh tapi ahli ibadah melainkan tidak bodoh ibadah mau banter banter perkara ini kok karismatik nak karismatik fatwam, dideng dideng ada biasa wae umai sholat kopiah kopiah tok ya kopiah rasa kopiah dhuhr patang rokaat dia dur benar. Genak bodho aja terus harismati omongan ati-ati. Atok bravokan ben ketara kelirumu kok malah ati-ati. Gen ati malah nak keliru gak? Gak ketara. Lah pas liru urusan ago. Munane Habib Zenpin Sumit ketika ngarang Almanah Jusawi gadah cerita ana wong ahli ibadah bodho ngaji bek kiai ne ditorang. Jenenge iku wong lanang bersetubu bek wong sing ora bojone. Nek niku morabi mergo moh akhirnya itu khimar tok dinggo pelampiasan saiki bareng takoi Lah kok melakoni iku piye kan mboten zino, niki kan mboten wanita Mas ini kan ndak <laughs> kan manusia padahal takrif zino iku berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya ini kan tidak tidak manusia maksudnya khimar kan tidak manusia piye ge jajal saking budun. tapi ahli ibadah mulanya jari Habib Abdullah Al Haddad ngarang nasihat Yahudinya iku akhire wa bil jumlah fa, fal jahlu ra'su syurur kulliha wa ra'sul bala ya fid dunya wal akhirah. Elek-eleke maksiat ku sitok ya iku bodho. Elek-eleke maksiat ku beliau itu wah. Bodho. Utang lu gak apa-apa, BPKB kesitok ora apa-apa. Pokoke sing gak bodho. Lho nak bodho ke mati, mau utang terus gak kreatif mati tenan bojomu malah perkara kan. Mulane hati-hati iki kula baleni male iki. Zaman sahabat itu sepakat, wong kafir 70 tahun cek 80 tahun anggar nglafadzno la ilaha illallah ya berarti mu mukmin. Terus nek is mukmin dijamin yughfar lahum makot salah. Mulane jari sahabat ma kaulukum fi arja ayatin fil qur'an cara kowe ayat paling memberi pengharapan ayat apa mereka menjawab kuliladi ladina kafaru iyan tahu yukhfar lahum ma wong kafir sing lafat nola ilah iloh yukfar lahum makot sata lah saya kiki kue mukmin bedino sholat, nak solat ya asyhadu alla ilah ilah wah nak sing khusyuk, yo bariku wiridan doa ilah nganti ping satu wah semalah kondang tapi muridnya oleh miri lo merkura wajib ngono terus wajib malah repot nang grape terus wajib are repot ngalim ku terus wajib alim gue, malah lara gue. iku penting kula aturno Molane Imam Suyuti ini kita ulama ahli sunnah zaman dulu. Nafsiri Hasanah gue la ilah, illallah. Nafsiri Sayyidah ini gue siri. Orang kok Hasanah gue semua kebaikan buat, karena semua kebaikan tambah la ilaha illallah tidak di, tidak diterima. Dia lengi lengi. kudu yakin, enul yakin, nak nabi sehingga aturan angger wong lafat nolah la ilah mesti menjadi mukmin. Itu aturan yang dibikin nabi sebab itu apapun kecewa kita ambek uang sing misalnya tahilan kira cocok nguni raco cocok raco cocok tapi ujuk geman ke darah nisirik atau kafir pie pie sing lafat no kalimat sing dadet no uang liyau gue mau Ya soal racocok, cocok ya enggak apa-apa, saling kritik enggak apa-apa bagus. Ya. Cari Imam Ghazali cek sugeng mbok udang tahlilan yo ya ora mesti gelem. Mergo mau ulang santri ini, tahlilan cukup Mustafa, tapi kan ra gelem ora perkara mesti nentang. mau mulang pondok e ya, cung mulang asbahwan atau air. Lasing tahlilan Mustafa wae. Jenengan mau sing tahlilan. Ya nak ngono mulang asbah kuwe. Wah mboten saged. <tihan> nah, akhirnya ya mungkin ae ra cuma alasane mulang. Lah kula teng narukan teng desa kula nggih nak diundang tangga wong mati pitung dina orang ana sing wani ngundang. Mesti pisan tok kula teko. Mergo hakul jar. Biasane anggar malam pertama niku ngundang kula. Gus kula aturi tahlilan dalem. Pisan na, ya. Nggih pertama apa terakhir kadang orang singgah terakhir harus singgah pertama ya butuh <tuh> yang ngoten kue anti tonggo yura oleh kulo di pondok ramulang yura oleh boleh tak negosi, si pisan ya terus joswi suwi ya mandine aku itu nak rasui tak ngomongnya. mereka agar kesuwen uang mari bosen uang kok bosen lah ilah <tuh>. lah iku nak wong bosen iku kemungkinane loro sing disalahno sing bosen utawa mudine sing kesu kesuwen tapi aku nyalahno mudine tetap. Mergo napa? Kemungkinane kan dua, Sing ngrungokno ati elek sehingga ora suwi utawa mudine kesuwen suarane elek sehingga wong bosen. Ya mudine iso kiai yo sampean. Nah caraku kula kemingiran terbiasa sing salah iku sing kesuwen. Mergo Nabi kunate Muad bin Jabal ngimami suwi. Terus wong tukang ngangon unta iku Nabi. Mestinya kan kemungkinane 2. Sing ngangoni salah. Wong dijak salat suwi kok gak gelem padahal nak jagongan suwi. Tapi nyatane nabi kalahno muat. At, eh. Atar nak salat suwi-suwi sakke wong-wong. Kok gak nyalahno sing sing tukang ngangon né? Berarti nak nang tahlil suwi ono bosen sing salah. Mudine nak delok kias niku Tapi kaya janot aku paham sih. Niki ora kula sing roh perbandingan hukum. Ora oleh suwi-suwi, wong kok mboseno mbek kalimat. Tau. Kaya. karena anak kue hadir, misalnya kue wong alim terus hadir nangis, ya kue hadir lah wong wong. Uh, ngomong uh, rapati paham kan rapati hadir. Malah tentang daerah ulang disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung. Masya Allah swing <laughs> kue. <laughs> 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 Apa mana nak pengumuman ini ada ataka dia, baca lah ilah wah peng sepuluh ribu. Wah oh, lah malah dikerawu itu jagungnya. Sengana <laughs> nangis, sung bapak yang mati lah, sung wong liyo, sung diurusan ya ini nangis untuk order lah sing liane lagi ya ini tapi izin tapi rasa semangat di dulu uang agak gue mana tak omongin aku loh diutang terang terangan aku nak rata tenanan ke protes tenanan aku khawatir ibu ibu mereka muda anak Angkring udang aku ikut cepat cepet, gak ke semua yang penting rawa, pimpin dari lo peng sepuluh bar pikiran gue nonton omong, yang ngulai lewo pisan, wih saya ngulang nong kafir, butong tahun, Rawon, nong syarat ngilang kafir, gue tuh peng satu, Ya mau ngucapkan gus gus urusan gini kok bu alim not itu orangnya hukum. La ilaha illallah bisa nih no kafir hitung puloh. Tahu. Wah ya Allah malah nih jangan tuh alim? lagi cerita. Kira usah not aku. Tapi kira not aku anut sopan masalah hukum. Wong um, tak birku jelas referensi ini jelas. Wong sak dunia mesti setuju be aku. Sing alim lah no, asal alim mesti setuju. Nara setuju ya alim. Iku wis dadi konsensus ulama mulai sohabat, ila yaumil kiamah. Mangko la la ilah ilaha illallah senajan to marrotan wahida iku wis sarol kafir musliman. nah, sarol kafir musliman yughfar lahum ma qad salaf. Mbok engko ning neraka 1000 taun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo la ilaha illallah. Dadi sampean kudu yakin anu yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani bela ila illallah. Sampean tenang ae. Melani masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran gowo salah dokumen ku Madul Basor. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul Basor. Jadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitoko, bitoko semacam napa no dokumen kesalahan wis di i, pokoknya berkasih itu sak peti-peti itu -peti didelok wong madul basor sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan entek dene fa abdu habis dia pas dia putus asa kata Allah bala ya abdi kowe tenang innalaka indi hasanah kamu masih punya kebaikan satu yaiku kowe tau nglafal no la ilaha illallah secara ikhlas itu tak tompo semalaikat diundang malaikat timbang semua kesalahan dia timbang gak kok kafatil mizan la ilaha gak kok sitok njompat menang la ilaha illallah jare pengiran kowe wani lafadzku dikalahno mbek salah Betul, wah antun gusti mosok nolak jenengan. Wah, melani nih kalau menang mau jemput tengah akhirat aku sudah ilmu nih. Malaikat tak tantang kue wani, aku tahu deres Quran tahu ngelafat nolak Allah, buk kalah nobek salahku, mau salahku warani setan, setan pasti kue semelayu rata tanggung. Jawab. <tuh>. Gak mungkin nono lafat dari Allah kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat? Lah malah disebut Alhamdulillah milal al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan, Subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamla umma baina sama wal ard. Wong sing lafadzno subhanallah mesti timbangane bek. Lan iso ngebeki langit mek bumi. Logikanya gampang. Enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafadz sing ono subha nah Lah soal kesalahan yang banyak. Lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menangno kesalahan. Nah, malaikat nak wani menangno kesalahan padha karo ngene. Zaid itu salah, Projeke <Sanyebabkan> niku salah Mustafa bener. Malaikat tak tak. Iki weloweng bener pun salah. Mesthi jawabane weloweng. Bener. Dan cuman malaikat malai tak warai malaikat omongne. Malaikat. Lafad Allah be liane kemilehdi. Milehowo wis menangno iku wae. wani to kowe. Dadi sebenarnya tak disisap. Malaikat takut tak kok. Allah be liane wujuddi. Ungguldi. Di nak muni ujug unggul liane ora malaikat Malaikat jgobloke ngono. Mesthi malaikate jawab. ugul Allah terus dawai kaji nabi itlah yaskulu ma'awwahi syai'un karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan oh, Allah sebab itu kemusrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu pun sampai kudu yakin, anu yakin. Tapi ojo jadi fasik tak fan, fan. Ojo jadi orang barikah aman fase kayak sementing lah fatno. Lagu jenenge fasik Gitu. Itu galau ada yang seneng Quran terus jadi fase. Malah ada senang seneng Quran kondungo wajal huli hujjata ya robbal alamin. Awo mas alil Quran hujatan dana walataj alu hujatan alain. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmati Quran. Sama kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilah. Hailah, jadi semua ilmu itu kan potensinya hujatan nana menguntungkan kita atau hujatan alaina kayak jadi wong alim, itu potensi ini manfaati wong mulang, tapi potensi ini ada di alin rokok terus koyo raja men didang diding kongkon wong nek ora gelem dipasut nang kuala semua atur-atur wong alor ngidul nek ora wani guru kuala ngono terus kegiatane iku wong alim tafir ono ribet eh. tapi nek wong alim ikhlas tenan semua lang bar yo ya bar wis so, mbo urusane dhewe-dhewe wis ngene mulang yo tugas kowe bar mulih yo tugas menen kongkon bojomu nek ora mulih yo wedi Macem-macem. Usunuh air, usah. Anjen ikhlas yu anggel gang, tapi dilate Ikhlas iku yu anggel. Mulana jari Sufian Asauri kan apain ikhlas? Mulang, terus bariku lali, wis. Nak iso, aja kenal murid, tem. Sufian ku wong sing mau kenal jendengnya murid, teh. Kenal jendengnya mau, tako ila kengen nopo. Aku nak kenal, iku mari kepikiran ngongkon jer. Jadi <laughs> nak mulang, baru mulai. Pak Ustadz, ku lo iki? Lali, din. Mungane tau ndekne iku kelaparan saking kelaparan ra iso mangan iku mara ratan njaluk dhuwit wong takon kowe tau ngaji kula sinten sing menehi sebutane ngaji jenengan ngono aku aja nulung aku aku kuwatir kuwi imbalane kowe ngaji aku nganti ngono saking kuwi kene sinten sevan asori sawetara nek kecemplung subur ya subur gak ana banone kecemplung subur <laughs> yeah, tapi ya, ulama yo kadhang Jauh tolong uang orang harus ini lagi tolong. Kue tahu ngaji aku, gini nanti ojo. Agar uang aja nih kafe uang nanti ngaji deh nih. Soalnya orang murid saya sembiter golek uang betul sih tau tahu ngaji. Iku lo ku kecemplung. Nanti tolong si tahu ngaji gak lo. Betul ini teka. Ayo tak tolong kita tau ngaji. Wah aku nak orang ngaji barang. Ya terus itu lagi. Jadi uang Joko ikhlas itu nganti ngono. Malah nih kalau jenis Kiai sih rasa neng kenal sampai anak rasa ditakdir Mustafa kayak tak kayak tak rai ini Niku motor nih kenapa? Motor. Lah pernah kenal pi ya kita kayak tak sesuai kenalan darah nih pelupa. Jadi <laughs> akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku motor kenapa? Motor. Mereka terjawi Sofian Asauri dengan Dani Imam Syafi'i. Kue kasut be uang ya mesti uang sing bok kenal. Enggak kowe kecewa ya be sing wong sing bok Kuei so kecewa be wong sing ora kenal, Kuei so nuntut be wong sing ora kenal, lah nak kue jadi guru rawan kecewa, yo carane aja kenal, nak khawatir nuntut carane aja kenal, mergo awal nuntut be kecewa mergo kenal, ya, tapi wong kok ngelakoni kok sofana sawri yo rai so kalo separuh separuh, no. ya tapi murid kue kenal kabeh mesti bu organisasi kadang kayak kegiatan terus ngambil selisih semacam macam, buk haram noyku halal, Mbok halal loh, udah kegiatan. Ya akhirnya gini menengah. menengai. Mbok kau nunggu istilah anak amal dunia walaikum. terserah pengairan. Tapi banyak ulama sing juga keikhlasan sampai kata sinten. Sofian Yang kedua Uwais al Alkorni itu masyur. Uwais al Alkorni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdal saat itu kan Uwais al Alkorni itu hadis sohe. Afdalul kurun Uwais al Alkorni itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi ya Umar suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab dia namanya Uwais al -Korni. dia orang Koren dia punya ibu dia tidak haji karena Rumah ibunya nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah alamatnya apa dia punya baros, punya penyakit begini-begini begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham kecuali satu keping mata uang semuanya dikasih alamat terus akhirnya W.S.L. al -Korni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji jadi orang nak dari dia fakir wanut Wais Al-Qarni Wais fakirlah ini apa? haji yang fakir fakirlah ini apa? haji orang kok kayak fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus ya Jumatan aja nak fakir dan kaji ini fakir ini apa? tapi masalahnya yang lah berkaji ya Jumatan jadi tetap kalah pirang poinnya Nanti nak menang, mau suka rasa jumatan, gue kaji tenan kok. Jumatan yo repot. Walhasil terus Korni itu jari Umar, kamu sering kesini kita saling berdoa. Faisal Korni tidak mau. Kalau saya sering ketemu anda, saya pasti mudah nah kakian basah. Basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu anda, saya tetap mendoakan anda. Ya memang itu resiko, resiko kenal itu mesti basa-basi itu itu ulama-ulama dulu kalau sekarang wis takobal wa minna minkum takobal ya kan wis macam tapi ke ulama itu so gede kue laru ape ya kue ada melang ulama lo kue sopo kong kue ora ulama yo rape nak podo ulama ngeritik yo keben ben saling kontrol itu bagus mulai dulu ulama itu saling enggak enggak sama berko istilah fula imah Rahmat. misalnya sama enggak bedei ini yang sensitif yang urusan selingkuh ada orang zina Zaid zina sama Sri misalnya sebelum nikah Z, sudah kumpul kebu terus kemudian Sri itu hamil kalau menurut anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa ndak? Ndak kalau ada di sini kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa ndak? dikawinkan kan ada di sini oke setuju mas? setuju? setuju, setuju hamilnya atau setuju kawinnya? <laughs> apa? oh dikawinkan, berarti oh, Setuju wah <silence> Dikawinkan Itu alasannya masuk akal Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili, itu dikawinkan Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Kalau nggak boleh. Boleh, boleh. Nah, boleh boleh, cara saya boleh Carakan Nggak boleh? Yakin? semua ulama itu berpendapat boleh karena orang yang hamil tanpa nikah sohih itu tidak punya iddah iddah itu kalau ada nikah sohih kalau ada nikah sohih maka maka iddah nah dengan dia kawin itu artinya anda menjadikan dia yang punya tradisi sek bebas Wismania sek menjadi seknya saran karena nikah. Nah kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina supaya nikah dinikahi yang menghamili atau tidak itu sama 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 boleh karena supaya cepat cepat halal sama itu juga ulama fatwanya gitu kalau anda menghalangi nikahnya dia berarti anda membiarkan dia dalam perkumpulan perkawinan ke lho kalau nanti ngalami lho sebagai kiai misalnya begini ada wali murid wali ya walinya nikah swan saya Gus saya ini punya anak sekali-kali tak senam fakir zaman ngaji tasawwe mau kena anda ilah dakhul aljana gus yakin kini tapi rasa fasek Gus saya itu punya anak di Malaysia. Gini-gini sudah pergaulan bebas. Sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam. Gus saya juara roh, Pokoknya walhasil itu, saat ini anak gue sadar juk ngawek no. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wes saya kayak dikawek no tak. Sing lanang ono, wonten gus. Gue bapak eh asli, Nggih, kalau bapak asli, bapak eh cawe itu. Ya wes kawin saya kayak. Tolong dinongkas lagi gus kawin ya siap-siap nak sok kemes aku dosa gede, saya ini nak gelem pas ini aku berada di jamaah asar terus aku berada di jamaah, gak, gak usah jamaah, saya ini kawin kok ini gus, kok aneh kalau orang rasanya di dunia, blok goblok sana kalau teorinya sama seperti itu dengan dia tidak kawin, kok gandengan meneh, gonjian meneh, soalnya begini kelon meneh berarti anda menzinakan anak itu dalam sekian jam dengan kamu kawin kan saat itu, kelon yang kok bengi, wes halal goncek nane kok sore golek bakso wis halal sampai seperti itu resiko jadi ulama yo loro tenan ulama dan itu antar ulama ma'ruf, tahu jika antar ulama punya sandi ono wong dikon gawe ngono kok dijajani seminggu gelem mesti antar ulama ngerti mesti goblok <tosan> Iya kalau kan Anda memberi waktu seminggu artinya membiarkan dia dalam seminggu. <tosan> iya kalau sampai kelon ya zina ora haram. Kowe banyak sik elek to, Mus udah ini terlatih seudon, berarti, ya sih tenang artinya kan antar orang alim tahu misalnya ada orang kok jawab ya nggak apa-apa seminggu lagi wah itu antar orang alim mesti F F nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalau pun tidak kelon geruda gerudak lagi dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe itu sing lanang kan tidak ada hambatan sama sekali lu kalau kelas apa jamaah arah situ mun komat nih lu kau sebutnya jamaah aneh aneh gitu kan saja nih gak bobo saya ke ekstriman gue jamaah sih ya, rabo bobo karena rino rino tidak ap apa Mas. tapi nak ngliwati swengi bahaya kan bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa mas <lambu> 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 dene Pak jasa udan pinter terlatih Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso kang antar wong alim ketutupan. Apa meneh teng Rembang wonten sarang wonten lase makke wong alim alim. Nanti antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputus nopi langsung kahwin, juga ya, alim berarti. Wes ora ngerti. Mulane kowe tiru ibu paling gak kan wah berarti alim. <laughs> itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikah itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata madhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Nah, soal anaknya tadi bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sah. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper, muni di, orang komuni rasa tapi bilang apa? Jangan, jangan, loh. jangan tapi nak kayak ini malah dicurigai, gitu. <laughs> Lo nak wonge ayu kan bahaya, gue dicuriga nak elek rapah, apa opo <laughs> <laughs> Jangan dulu, jangan piye kan jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Saron itu membicarakan tuh detail. Bahkan beliau punya sanat ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil. Kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikan unik. Alhamdulillah ini Nabi senang. Kot khoroja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak ngendikan rajam, tidak mengendikan hak itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, jamin sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah. sama, misalnya Anda sebagai orang alim, Senin asar itu dikon nikah. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari kemis, karena ada dua hari atau dua malam yang potensi, nak cari Mustafa langsung orang potensi ini bahasa bahasa lebih sopan ya, ya. lebih berperadaban. Jadi uang berat. Malah ini ulama itu mestinya para pengiran. Mereka mikir untuk tapi itu pikiran sing lazim antar ulama kamu cari di sulam taufik di kitab ikhya di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu kalau mungkin fauron ya Fauron kalau mungkin seketika ya seketika tapi dalam adat kan tidak lazim nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali bon pokoknya saya ini karena saya kipak pak tak saya ini aku gus tapi mungkin keluarga keluarga tekani ini kemes lah acara seremonial gua sok kemes acara gampang terus sebenarnya kayak saya iki usah ngomong gawe angin ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum hu hu hu. kita mau mikir ngono ya cek tak iku lagi lha okay. nah, njogem manane wong alim tetep kualan soal kowe ora cocok ora cocok kecuali ke padha ngalime hasut-hasutan sithik macem nggo senine dunyo nek ora alim wis rasa melok-melok ngeri fa inalahu mal ulama masmu mah dari imam nawawi iku ulama iku ana racune kowe nek macem-macem mesti kualat Ibu lama era kepengen lama mesti malati karena ya itu tadi orang sehari harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya, semuanya untuk menertibkan hukume pengingiran. Kemudian buat komentari, mau urusan-urusan sepe, sepe. Wahyu berat, kualatenan. Nggak ke orientasi murid, main suge, mapan, ngomentari ulama, sing orientasinya, ili ila, you know. tapi. Kadang nyalaunan, mau barang-barang sepe. Wahyu semala-lalaknat, berat. Mau saya paling bosen nggak dapet ahli ibadah soleh mereka ngerusak nopo tatanan itu kalau di anah itu ceritanya detail sekali yang ngarang anah itu Sayyid Abi bakar satu kalau sanat saya misalnya saya ngaji bahmun bahmun dulu pernah ngaji bah karim lirboyo terus ngaji sama bah Mbah bah asim itu ngaji sama Mbah mahfud termas Mbah mahfud termas itu ngaji sama saya Abi bakar nopo satu itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal mukodimah i'ana tu talibin itu dia cerita ada dua ulama besar berdebat baik mana orang alim fasek sama wong bodoh ahli ibadah sing sitok muni apik wong alim fasek sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh piye piye ahli ibadah akhirnya dua ulama ini ngetes ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah yang bodoh oke ada di sini di parani pas wiridan ngerbengi itikaf di masjid wiridan Neng omahe jek tahajud e. Bareng pas tahajud ning omahe omahe dhisik kan mesti kok gedhek wae opo. Terus dua ulama iki ya wong ulama ngandur mesthi ne. Mun neng endek, kisah nyata. Ya fulan disebut jenenge. Ibnu Mustofa ngot tersinggung denane budur ora gelem dene. Ya fulan. Ana Aku iki pangeran 6. Waqat rodi tuk aku saiki sridawe kowe. Wis kowe mulai seso ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. langsung sujud syukur matur nuwun ya Allah matur nuwun jare sing wong alim mau oh dasar gu goblok bodho Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak Adam merka Allah iku mukhalafatul lil khawatis nganti nyimpulno iku suarane pengeran berarti bodho wae sing muni um, wong alim menang oh bener to wong um, bodho sembok si, bilo-bilo mosok kuwe darani pengeran saking bodhone wong wis Bariku marani wong ngalim sing fasek, lu lelah pas mabuk, ni mejid bisa mabuk. Mergau wongu wong nak ngalim, itu, ya kaya wong soleh sedenggan. Kana wongu wong wong mau meremaning mejid, tapi meremaning jamaah ngaji. Perkaraan itu, jadi pereman tulen itu mau, tetap senang bareng wong ngaji. Ya wong, nguriku, ya kaya. Ya kaya. Wong tukang misah mau misoi pereman yang termina, tapi misoi wong jamaah ngaji, cuma mejid. Dene mabuk iku ning masjid. Sako. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sawan nabi. Nabi nabi ya dihat, Tapi hari ku ya mabuk meneh. Ngger takoki sahabat, kowe seneng nabi kok mabuk. Ya mabuk ya seneng sawan nabi ya seneng piye. <laughs> <laughs> Jenenge Nu Aiman. Sampai sahabat nak nyeluk dene khimar, he khimar wong aneh. Nek nak sawan nabi gak nyaman, tapi nak gak mabuk iu gak nyaman. Tapi buat ngatas kados Freddy buat dan sako sako sidik anu pokoknya saya saya saya. Akhirnya pas teng masjid sako itu dia mau ya fulan, anak rob buka, ama tas tahyimin ini. Aku itu bu yo izin aku uang gak mak, siap. Si ngalim yang sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang, Ya fulan, ulimu ok kalana rubbak. Eh fulan, ana wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranmu sapa? Dibwedhek sing ngale men perkaraane, gak terima ana pangeran kok ngono maksudku. Mergo dhekne ngerti apa iku mukhalafatul Gak mungkin pangeran kok suarane ngono, gak mungkin pangeran suarane muraqqabun min harfin wa gak mungkin suarane pangeran kok ana suarane dari huruf kalamullah mesti qadim. Ko? Oh iki ora qadim apa kok ana dibu ada untung rakyat cekel, orang buat cok tenan. Akhirnya menang mau, lu dulu lah wong alim fasek, fasek wae cek utak itu merap, nak wae mau kalah sih. Ya, Mulanya terus sono nabi malu fasa dun kabirun alimun mutahatiku rusak rusak itu nyo, nak wong alim fasek tapi waat barumin huseng luwe rusak jahilun mutanasiku, wong bodoh sing ahli ibadat. Ya wawu, gara-gara kau isoleh, buduh, terus darani la ilahi ilah lawah, nopo? Darani la ilahi lawah, nopo? Mada la ilahi kalimat, sing dadek, wong kafir, woy. Mu'min. Ya, pisan toh syaratnya. Lho, iya sampe kita bedekin, wong kafir pitung puluh tahun, syaratnya menjadi Islam, ngelafat la ilahi lawah, peng satu cukup pisan. Yakin? Yakin, berarti salim. Isu, isu, ngono do, salim, isu, sapi. Lah yo mlane zaman sahabat nak jagongan sebuti mata kulu nafi ma fi arja ayatin fil Quran. Quran paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. He Muhammad wong kafir kabeh no kandhani sekali de'ne Islam yughfar lahum ma qad Lah Islam mergo la ilaha ha ilallah. Kabeh lengleng nggih. Wa wow, mau lan kapan-kapan nak ono orang kafir masuk Islam ning omahe sampeyan. Ya mek ngadeg-adegan lah langsung syahadatno, nggih. La, la soal bari ku etika sosial. Monggo-monggo binarak-binar riyen kalau double teh ku gak masalah. Mergo wis dadi muk. Wis dadi nopo? Mukmin. Aja kok kepengen Islam terus. Monggo-monggo binarak riyen mong gampil. Bar ku gak notesi. Monggo podariyen kabar. Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah. anda paham ya? melalui KB kitab darah ini nak ono kafir masuk Islam kudu disyadat no fauron kudu disyadat no fauron nak ono wong potensi zino kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap misalnya wali ini siap ya kudu di no, fauron ya kudu di nikah no fauron jadi fauron itu untuk jaga ini sekian kemungkinan mau kalau kok bengi nak urung di nikah no kok kelon meneh ya? berarti anda ikut urun Uron nomo, uron kelon ta uron duso. Oh? Uron duso. Uron ta kelon. Repot. Tapi sing bodho terus ra ibadah lho ngono sen. Wae tak aku tak ulangi ilmu tapi kok enggak bisa dadi fa fa. terus mulai ngaji terus gua wong bodho ora oleh Mauis budo, reibadah, terus kabeh opo. Mulang jalalan, ra'i so. Mulang ihya, ra'i so. Surat qabliya, agak malah dede opo. Ya, corong kula, dede pung budo ya sering itikaf. Ditetir loh, kula nu budo lagi sering itikaf. Berhubung ra' budo, ya kadang-kadang mau ini itikaf. Tapi kula tetap sering itikaf. Misal mana itikafnya akeh kula? Lah kula kan kan Mekah, bodoh karusewu itikafem. Walain aku sering deges-deges lagi ini, kaji. Kus, <tuk> jadi kan kiai kok jarang itikaf. Jadi so, aku itikaf lagi pirang tahun. Yo khusuku jauh lima tahun terakhir. Wah, oh, aku kena ini Mekkah. Mekah. Iku pisane podo karo sewu. Wah, skala adoh gitu. Wah, wow. jadi curang gus, curang racuran. <tuk miliknya. <tuk miliknya.> Enak yang nyek uang ini. itikaf gak tanggung tanggung. Di Mekah kan banding sewu tuh. Gak nak sedina itikaf yang lima? Mangai u. Wes ngono kualitas A wong alim, wah oh, tambah dobel-dobel. Wis tak akali, pokoke hukum-hukum iku wis tak akali, tak akali. Padahal iku ning Medina. Misale 1000 ya sebo 500 wiro teng Medina. Wis kok ada lah. Urung teng kene Masjid Imam Bukhari kula nate iki kaftu Masjid Imam Bukhari. Sinau kitab Bukhari. Karyan para habib sing alim-alim nak khataman Bukhari nu uh, tabarruk sinau teng Masjid napa? Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Kalau nggih nate sinau teng mriku. Ya lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di mana musim haji wong <tances asetta> ngalim ora mesti ya delalah ketemu nang kono. Nek sing ora ngalim krungu ora. Dadi pena wong ora ngalim tanganan pena. Aku ada yo iri yo. Eh ambek bojone mok blonjo tok, kadang ketemu kancane mok urusan opo kok penak urip kok ora tarje. terus. Kadang mok takok sehat ta ora sehat. Rokokmu ijek ngono Oh, iya, aku ke Indonesia, kaya, waduh. Aku juga, tuh, malaikatnya teting ibadah ibu, iya, <laughs> Bahasanya mau ngomong, <laughs> Allah Karim, tapi Allah Rahman Rahim, gitu. Tetap Allah, Allah Rahman Rahim, ini masalah. salah, gitu. Kalau ada pengaruh, gue kan? ganggu pengiran, skabeh di sepuro, ngono, gitu. Cuma aja nut ngono, gitu. ayo, tapi kafe di sepuro. Jadi faham gimana gitu. nih ngalim itu penting. Gowong ngalim itu nak di fatwa itu masuk akal. Samaan dulu tentang bajuri tentang bab Uh, subhanallah wajibil ghusli Imam Bajuri masukkan itu di wajibil ghusli yang menjadikan wajib mandi itu ada empat terus beliau pertama cerita itu tiga ul fitanen. hubungan apa? intim, terus head terus nifas terus diantara sebabnya misalnya adalah al-islam yaitu orang kafir yang masuk Islam misalnya tapi tapi terus uh, disarahnya dijelaskan tapi jangan mandi dulu tetap saat itu harus melafadz no lai, lai, karena kalau sampai kamu nyuruh mandi dulu Anda ikut terlibat membiarkan dia dalam kekafiran sekian menit yang Anda mestinya bisa menghilangkan saat itu juga paham ya jadi enggak apa-apa begadengan-gedengan kalau nanti ketemu Cina pe masuk Islam tentang dalan tentang pasar gus lu Islam lho sisa saya empun gus wingis tilatah ternana sudah lafaz baleni baleni wes kapan-kapan suan kapa, kapa. Kapa, kapa. <laughs> <Bagaimana> itu ya iya gak apa-apa penting suan bareng saya kapan-kapan baru terus tereng kalau nyemplung kali ya gue sah no kesatusnya no sah sah tapi kalau nih syukur terkenal ngalim jadi nak no gie gie cari siapa cari gus waduh masih ngawur lah tetap wong mikir ini terkenal ngawur kok tapi ngawur wong ngalim tetap bener di bangkapan khusuk hati-hati juga -hati, boleh Bayangin ngomongin hati-hati, ngapain ngujur-ngirah roh tetap melengkar hukumnya tetap orang dirujukan. Men, minggahnya kula ngayatkan, minggah-minggah itu hukum apa? Minggah. Diling-diling itu, ngajiku penting, bila sampai ngerti, itu mau muna, ngantil kula. Wong kafir sing jelas-jelas ngelafat nolai lahiluwa mergo berlindung dari pedang wae di sana kanjeng, bahkan jadi asbabi nuzul ayat ya ibadah amanu na'amanu ida dorob tumfi sabillillahi nabo fatabee ya alko takululiman alkoh ilaihumussalam alasta mukmina kamu jangan pernah mengomentari orang yang sudah ngafat nalla ilahillawwah kamu komentari lasta mukmina bahwa kamu tidak mukmin hanya siapapun yang ngafatkan la ilahillawwah meskipun kita tidak cocok tetap kita mengatakan dia mukmin dia mukmin mun kula terusno okay. Innama umirtu. Hal tudzauna illa jaza umma kecuali walase perkara kuntum kaone sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh minas syirki musyrikan wal maasi. Kul ngucap sira Muhammad lahu maring kufari Makkah inna ma umirtu. Angin sini dan perintah ingsun anak Buddha yang to nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabb hadhil balda. Eng pangerane ikilah negara, ayi Makkah ta ke dadi awah iku mengistilahkan gadhe-ne tu Robbi Hadhil Balda Kota Mekah. Lah nek kula suwun nggih sing aji kula sing seneng kula, kowe saiki mlaratlah niat haji. piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditediram mampu iku urusane pengeran, tapi sementing duwe napa ni kadang-kadang kula nggih kadang-kadang pengeran menampar kita nggih. Teng TV tahun kemarin no, wong tukang tambal bal wong Solo padahal tambal ban sepeda ontel niku sakit haji, satu hari nabung 5000. Yang tahun ini ada berita wong tukang becak tiang Jombang nabung satu hari sekian iso apa? Haji sama orang Madura yang kemarin yang tukang napa? Parkir ya. Itu, nah, itu peringatan bagi kita. Mereka nek angen-angen ya mungkin. Kalau satu hari nabung 3000 itu satu bulan itu Sembilan puluh, sembilan puluh digawe sepuluh bulan berarti sembilan ratus, sembilan ratus nak kue sepuluh tahun, sembilan juta, sembilan juta nak umur wong swida tahun, sembilan kali enam pinden, pinden nampak tak suka buku haji. Itu Aku Aku tak hitung sepuluh bulan loh, padahal rata-rata wong umure wong tahun. Ibu nak tolong ibu es jumlahnya enam empat. Nak satu hari sepuluh ibu buka ini plus. Wes. Iya, kalau sepuluh ribu kan satu bulan sembilan puluh. Nge? Kalau sepuluh ribu satu bulan berarti tiga ratus malah tiga ratus tiga ratus kalau satu tahun tiga juta enam tiga juta enam ratus tiga juta enam ratus sepuluh tahun berarti 36 umure enam. Umurnya, nak umurnya sepatah tahun? Bintang? Empat delapan. nak umurnya sepuluh dua tahun, uang pun plus lah pokoknya. Nah, sepuluh ribu, plus. Plus, plus. kadang yang mikir tentang ini. Jadi, uang itu pokoknya sepenting itu ngerti. Ya baru kayak ngalim kayak ngatain niki. Jadi jangan sampai kita darani kaji ku mahal. Hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal. Padahal nambo hitung per empat 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3000 2000 uang sing kira-kira umure pinten? 60 tahun. Oke kudu yakin murah kaji. Lah soal ditetir durung iku ya anak-anak, anut jare urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal gue, ya angel mulai kenalan kapan? Putu ora ngaji ora tahu, konco dagang ya ora, mesti ora kenal. Terus rati celo, berubah nggak tuh nopo? Kenal, orang nus, kadang-kadang yo saat ibu ngawam-awam, nggak orang mau ngaji di kayak jeneng ini, aku celo jenengku, yo. Tapi kakean sing titip, dok kono yo dibahar. Tak tak kok, lu orang buat celo, kakean sing titip, gue bingung. Tapi yuk, anda sing fanatik Kulonu ga ada mbah, ngebae anak kulonu, mbah ke nging ibu e. Niku pas haji putu -putu ku, putu-putu <laughs> iku modern tau, ini modern. Foto iku ku dipendam teng Mekah, mereka. <laughs> Foto ni teng Mekah, dan putu-putu ni iso neng newa? Neng Mekah. Iku bukang ku kaulopo, ya laro. Tapi <laughs> isangger. ana sing jeneng di anak kuloria yen buyut-buyut kuloria -buyut 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 entem Makkah, wonten sing mati teng Makkah. Relatif sing nyelok akeh mesti wis buyut-buyut dicek wis dongaji ning teng Makkah. Dadi celokane ora entuk ora gampang. Nak kue kepengin ya saiki dimulai. Morosik rono terus putu-putumu tulisi kabeh. Terus pendem ning ngono. Nah, mandi ya. Mandi nah, ora ya hirap ora apa biasa wae ora ora. Ya. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Robba dihil balda Pangeranku itu apa? dihil hadihil Yaitu pengerannya kota Mekah Ini kata tak Mekah Allah itu rupanya Kang maringi kehormatan Sapa Allah yang tanah Mekah Allah itu dat maringi kehormatan yang tanah Mekah Jadi maknanya Muharram dihur Mati diharamkan Diharamkan dirukai Kesimpulannya di Dihormati Maknanya diharani Bulan Muharram berarti bulan sing dihormati. Artinya dihormati, diharamkan melakukan sesuatu yang tercel tercela. Ja'alaha tataksa si gawe sapa wa ta'ala hakin hadil balda aminan ing kota sing sentosa. La yusfaq raden alirna fiha ing dalam kota Mekkah apa damu insani napa darahe manusa. Wala yuzlamu lan ora kena dalam Mekkah sapa hadinung suci. Wala yustadu lan ora kena buru apa seduha hewan buruane Mekkah. Melane manuk dara ning kono kuwah. Kak ngarah kecekel nih kan. Aman. Cara kowe urip nang Mekah wae nembak manuk terus untuk untuk ribuan mboten terima untuk puluhan untuk napa? Ribuan. Tapi tidak boleh karena aturannya wala yastadu napa? Saiduha. Hewan di sana yang liar enggak boleh ditang. Kep. Wala yastara lan ora kena den cabut. Apa khulaha apa tanduran sukete Mekah. Wa dzalika uta mengkon-mengkon kabeh kuminan ni ami setengah sange pira-pira nikmat ala Quraisy ning atase wong Quraisy. Ahliya yaiku ahli, ya, yuiku, ahli. Mekah. Bon niki kula tak cerita Mekah nggih ya. supaya njenengan muga-muga diparingi gambil napa teng Mekah. Ke. Ya. Mekah niku riyen niku namine Bakkah. Nggih namine napa? Bakkah. Mulane cara isi Al-Qur'an inna awwala baiti wudi al-linasi lalladzi bi Bakkah tamu Barokah wa lil alamin. Terus zaman Nabi Adam niku menenten Ka'bah. Bahkan Ka'bah niku menenten riyen-riyen. Riyen. riyen. Ka'bah cekungan air, ngono itu cekungan air di antara gunung-gunung Jabal Kubas atau gunung-gunung seputar Mekah. Sehingga memang bener-bener di bawah. Mulane Nabi Ibrahim ngistilano Ka'bah, ngistilano Makkah ya ini askantu min Biwadin karena di cekungan paling bawah. Ketika Nabi Adam tangkap pangeran, lalu saya tahu Ka'bah itu gimana ya Robi? Kue golek Rob buatin. itu semacam kados buih air yang dicekungan itu. Iya, ku dianggap Ka'bah. Era Nabi Ibrahim itu dibangun di kayu watu. Mulanya dianggap pendiri Ka'bah itu Ibrahim. Tapi sebenarnya Ibrahim itu tidak pendiri awal. Mulai Nabi Adam pun tawaf teng putih Ka'bah. Terus era Ibrahim dibangun. Dibangun pun ngantos era Quraisy. Di Quraisy itu mbah bayi Nabi yang ke sekitar dua empat dua tiga. Kan mereka Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim saat, rusih, saat rusih, terus saat terus terus wa adina nubila roib ulu min nasabiyah ilad dafihi Ismailan nisbatuhu wa muntam. Terus pas Sayyid Abdul Mutalib ni ruang nota ya. Iki pentingnya Wong Alim. Jadi Wong Alim itu tetap penting. Sayyid Abdul Mutalib ni kau bayi kandung Nabi. Mereka Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi pas ning kandungan 6 bulan, ki 4 bulan abai ka teng Abu'a teng Budi. Ya yes, pokoknya pokoke kawasan Medina. Abdul Muthalib ketika Nabi badhe lahir, dereng lahir badhe lahir ngalami kak Bawu diserang napa? Abraha. Abraha nungguan teng diangi sopan. Dekne iku mangkel perkara ini kak bau nglahirno aset ekonomi. Wong Mekah iku sugih mergo Ba, jadi kunani kuno ka'bah itu motiveni itu ekonomi, tidak corot yang secara jelas-jelas. Yang nanti saat alhamdulillah, yang nanti saat ini, yang mengadil ka'bah itu tidak ada. Tidak ada. Tidak usah protes loh, sekunani kuno. Sekarang yang baik ka'bah tadi, diisi ini yang Quraish. Lalu di mangkel sumpah, badan kerubahan ka'bah sing temuti itu Mekah. sedurunge ngalah nomekah Mekah deh ini menyandra semua hewan ternak itu yang Mekah termasuk ontane Abdul Mutalib ini sampean kudu roh sejarah ini tenggane si roh Nabawiyah sing Karang Ibnu Ishaq bareng tontane Abu Talib di Sandra, wonten enam, wonten satu sunto. Niku abra takok ngeten, Man sayyidul wati, wong sing paling dihormati ning iki sapa? Ya Abdul Muthalib. Sayyidul wati Abdul Muthalib. Menurut Quran ana piye ketu turunan tokoh. wis ana ndek tradisi anggar nabi mesti turunan apa? Toko. Min ansabikum isle dari nasab ter terbaik. Barang Abdul Muthalib ngerti Abraha iku hak panik ketemu Abdul Muthalib. Wong kok gandenge ngono. Abdul Muthalib. sehingga Abraha yang nggak pernah duduk sejajar dengan siapapun saat di perkemahan itu minta Abdul Muthalib itu duduk sejajar ketika Abdul Muthalib tidak mau dia duduk di bawah dan setara dengan Abdul Muthalib tapi Abdul Muthalib ya mangkal no, Abraha bareng takoi saya karena mangkel sama umat anda singuyoi Ka'bahku saya ini tak wales Ka'bah tak rubono no. tapi kamu tak jamin aman semua penduduk Mekah itu apa? Aman. Jadi mau aku mau di kepentingan Kurbono Ka'bah. Jadi Abdul Mutalib tenang ya. Dia hormat sekali sama Abdul Mutalib. Dikira orang yang bijak, orang yang hebat, Allah, pokoknya dia anggap, orang pokoknya dianggap pengape yang bijak. Abdul Mutalib jawabannya lucu. Enggak ada perangai berubah ketika diceritani Abraham badeng ubuhan apa? Ka'bah. Ka Mulai kaget. Anta seitu hadal wadi. Saya tahu orang Quraisy itu begitu menghormati Ka'bah, tapi kita ceritani Ka'bah ape tak rubono kok tenang-tenang ae. Gitu. Jare Abdul Allah sekira usah bakas Ka'bah ono sing duwe. Sementeng ontah aku lho balekno. Oh tambah kaget. Sampe dene mentertawakan Abdul Muthalib. Pengawali delok lho. Ya. Wong terhormate ngene ora mikir keamanane Ka'bah kok mikir unta. Aku iku getun nyangka kowe wong mulya. Mesti getun aku nyangka kowe terhur. Terus mbak Jupile gledhek mu mikir bakal sapa dunyo. Bakal Tapi jawabane Abdum Thalib njaluk ngalam ceritane <laughs> nak. Lho sok mergo onto iku wakku, dadi sempet barang sing wakku balekno. Kak bae ono sing duwe. Innalihadzal bait robban sayahmahu masyur ngene. Innalihadzal robban. Lho soal kak bae ono sing duwe dan pasti ono sing jogo, ya sing duwe lah opo aku jaga aku ora bakal duwe. <laughs> Abrahama kaget, bu, jemputnya masuk akal. Untuknya, waktu itu, dibalikkan, soal Ka'bah, diwancurin, ya, mengguna, yang diweng, yang mesti dijaga, yang leku raku, maksudnya, ya Allah. Kemudian, tentu saja dibalikkan. Tentu saja dibalikkan, mulai, tenang, ya, orang-orang perangnya berubah, ya, tenang. Seakhirnya, di Ka'bah, yang masyur, ya, di sini, apa, jenisnya, memegang khalaqatil Ka'bah, khalaqatil Multazim, apa, gantil, ini, pintu, apa, Pintu Ka'bah ini, multasam ini, terus du'ungo. Tunggu ini, yaa pasti, du'ungo sedulu ku mandi. Tunggu ini, yaa pasti. Gusti kalau ngertos Ka'bah ini, yaa Mesti izin sing Joko. Ya, terus ditinggal. Terditinggal ini, kau meja, ayo mara gunung. Delok kejadian wong sing rusak Ka'bah. Ya, terus dica'un di gunung. Ya, terus terjadi. mano ababil alam taro kei malah ini alam taro opo kei randel yaudah yodo del banyak uang ya. guna alim gue yodo sedih lo terus mau ngenteni bukti janji nih pengiron lah nak gue orang alim yusin suwi ben ketoro orang alim mau curang alim ya boe Ngalim, alim jadi malah repot meneng jadi logika sih dibangun faham ya terus niku kakbah kakbah mesti dijogo pengiran songko penghancuran tapi piye-piye Ka'bah iku ya makhluk. Pangeran tetep tau nyontokno kadang-kadang ya hancur. Iku zaman Nabi sekitar umur 25-35 niku Ka'bah nate hancur mergo kenek apa? banjir. Iku pangeran. Dadi ngajiku sing lengkap Ka'bah yo dijanjekno Allah dijogo. Tapi Allah yo gawe ciri khas angger makhluk mesti tahu ana rusak. Ya wis ngono sunane Wae ora isa ngugemi satu hukum. Ngugemi ku yo hukum kabeh sing nate dingendhikakno pengera. Faham ojomuk satu nopo? Nabi kancanan wong kafir ndak wae yo bolak-balik ngaramno bersinggungan mbek wong kafir yo bolak-balik. Wong pancen kontake benten-benten yo macam-macam. Kabeh nate rubah perkara diruma kenek nopo? Banjir. Karena tadi dia di cekungan balik-balik di cekungan paling bawah, nah, akhirnya kalau ada banjir <tuk> grocok kok dubur, yos fatal. Semainerah semain, semain gresik orang kokoh kan, itu kan, <tuk> nggak tertandingi. Yos, bener -bener. <tuk> nah, tapi itu pangeran nonton, pangeran kan jangan nonton. Nabi kekasihnya diparingi kabundut, ke afaima ukutilang kolap Tapi nabi, Allah janji nabiku di cukup. Ya, tapi Allah duwe hak kabeh makhluk kudu tahu diketokno nek iku mah makhluk. Iki wis ngono pangeran. Nek aja kaget ana kadang wong alim di utang, wong alim di kasus, iki guling nek nah, dene mah makhluk. Ustaz juga manu, manusia. Mulane jare ya, kitab Ar-Risal Al-Kusyairiyah, kamu jang salah satu nasihatnya Luqman Hakim itu satu. Nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu. Latas hab kamu jangan berkawan orang sing hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang terjaga dari dosa karena itu orang sombong teman yang sombong wong kok bayang wong liya idi ideal ya. jadi kalau terus ini kancanan Mustafa aja ini rodok haram mereka mbak, kancanan uang sing duit target dulu aku itu sem sempurna itu udah dipegat kancang ini paham gak uang kok targetnya mulu mulu muluk jadi latas hab Man roh, Kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu ben. benar. Ya nyoro tenan misale ke wong sugih kancanane wong wong iku mbok kei utangi. Tapi wong iku ora siap kecewa. Suatu saat kowe Wah ya repot ngene. Lek ku dhisik bahaya Karena pasti angkuh. Pasti nopo? Pasti angkuh. Terus kemudian ada peradaban manusia sing macam-macam. Terus termasuk ditemukan ilmu usul fikih. nah Allah ngendikan Ka'bah dijaga. Artine cara hukum kita wajib jaga. Ora kok terus berpegang hukume Allah kemudian Ka'bah anda biar biarkan. akhirnya ono askar Kulon menangi geling, jadi anak Rien tahun sekitar 87 nopo pinter nopo 83 mungkin nono singeling Itu kan ada sekelompok orang Yahudi yang bawa senjata cara saat ini AK 16 dibungkus ala jenazah, dibungkus ala nopo jenazah. Terus kemudian dibawa ke kedep, ke depan, karena jenazah itu pasti di depan untuk disolati. Pas sudah di depan dibuka ternyata apa? Senjata terus dipakai nembak kan pernah ada tragedi tragedi modern kak bahkan peristiwa itu paham ya tragedi modern artinya tahun 80 ke atas makanya ya. kalau enggak ya 70 ke atas semenjak itu terus pemerintahan Arab Saudi belajar dari kejadian itu askar itu tidak sholat sama nak haji atau umroh nak pas sholat tak malah askar itu pencilaan yang dua ngingeti tambah soft awal tambah dicurigai jangan-jangan ini bawa bom memangnya tugasnya askar kan suudon waspadalah nak raglim darah ini suudon lah saya pernah ditanya sama seorang ya sama-sama ulama tanya. Gus itu gimana itu dalilnya gimana kok wayang jamaah malah muga yang kabah. muga yang kabah lu yang dua ratus ribu isor kan do muga neng hijir Ismail ngincengi wong cara no kok Mustafa tuh dicuriga itu. itu kalau wacana ayat wo. Wa ida kun tafihim faakom talah musola ta fal takum to ifatum minhum ma'aka wal yakhuzu aslihatahum tak terusin. Fa ida saja tu fal yakunu terus yusallu maka terusin dulu ini pentingnya ngaji secara sempurna dulu ketika kondisi perang dan nabi harus tetap sholat itu nabi itu tetap sholat tapi tetap sahabatnya nggak boleh semuanya sholat bareng nabi harus ada yang menjaga nabi yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama nabi terutama Nabi saat sujud faida saja tuh faliyaku numi waro ikum kalau Nabi sujud dengan soft yang ikut sholat harus dijaga artinya apa ada perintah kalau dalam kondisi bahaya Nabi kan tentu sasaran tembak kan harus ada yang tidak sholat cocok kok pepe ke sunaroso kabe wong bukan jamaah bareng bareng sing joko Nabi sopo nak kabe jamaah langsung nak sujud kabe musuh lalu nah, makanya pas Nabi sujud terutama ada yang tidak sholat Mengani wal tak tito lam yusol. Nanti gantian yang tadi gak sholat gantian. Inti ini ora bareng bareng sholat. Semenjak itu pemerintahan Wahabi berani ketika ada haji ya gak ada haji ada. Sekarang selalu ada askar yang tidak sholat bahkan saat jamaah Lagi-lagi baru wong alim. Bisa uang orang rapat tinggal, jamaah orang jamaah, anut sunnah isopo, anak nah gue kira jamaah krono kaslan dan salah tenan nih, kisih krono jogol loh, okay. Tapi nak gue terus ngomong, wah, kamu tetap jamaah, gue apa? Nara jamaah keliru, yang kok sih? Nyatanya askara askar askarnya Mekah hebat pas jamaah yo. Ya. Orang jamaah. Kau mau nona apa? Sebuti faida saja tuh. Faliyaku rumi waro ikum terus wal tak tito ifatun ukhros sing lam yusolu. Nanti kelompok yang belum sholat nanti sholat setelah selesai yang kelompok ber. Intinya disif. Nah, itu kan sudah rasional agama Baya, tadi Baru kaya ngalim itu agama menjadi rasional. Wah, berarti yang ngukuyus kudu ngono. Mergo cara usul fakta, kalau Allah ngay hukum, itu berarti orang kalam khobartok menjadi kalam insyak. Berarti menjadi nah, wah, hukum. Misalnya Allah menghentikan ka'bah itu tak jogo, berarti hukum wong Islam wajib, wajib jogo. Misalnya Allah dawah salat itu wapik, berarti orang Islam kudu. Sholat. misalnya orang ayat wal walida tu awladahuna seorang ibu itu menyusui anaknya itu redaksinya ya kalam khobar berarti ibu itu sebaiknya menyusui anak orang kok kalam khobar terus mendingin ini agar jenengi ibu menyusui anak eh terus suatu saat ada kejadian orang yang payudaranya ada penyakit terus gak boleh menyusui oh Qurannya salah jadi agar ibu menyusui kok gak ya goblok berarti rai usul oke okay. waktu di udah dianalisis pakai usul pakai usul pakai teng wonten wal walida ini arada ayyuti seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu kalam khobar, tapi maknane kamu seorang ibu kalau enggak ada uzur harus menyusui. Orang kok terus ibu itu cara Quran niku mesti menyusui anaknya Suatu saat ada kejadian seorang ibu tidak menyusui terus Anda janggal. Sama suatu saat mungkin ada kejadian orang kafir ngerusak Ka'bah terus gue protes jadi di pengiran Pengiran boleh kok dirusak lo kalau di pengeran Pengiran berarti ada hukum kamu wajib ya itu sudah aturan hukum aturan ilmu usul apa usul fakir paham ya? meskipun kenyataannya ya Ka'bah dijaga Allah sampai sekarang ya paling ada kejadian-kejadian kecil gue iling-ilingan nak Ka'bah itu makhluk dia ya, nak Ka'bah itu makhluk ya tahu lah kena banjir masuk kajian Nabi meskipun kekasih Pengiran jonate nate wato gak loro Lalu disebut tidak al-akhrat al-basyariyah. Lalu diberikan uang, sampai Nabi Ka'bundu itu diberikan uang, berkara tolong puluh sok di jamaknya baju apa? Rompi. Ya, umatnya keterusan. Ini aku parah utangnya, tentu saja mau tolong sok ini apa. Oh. oh, masa mobilnya itu utangan kabeh. Lalu <laughs> yang Nabi nyontoni ini mau tolong puluh sok. Seng nyontoni.

iya sa nyawar ya, sa duri dadi kus jadi ini lagi, kok idau feke, nak ono ka kalam khobar, ini ku hukum ini lagi, nak ono kalam khobar ini ku nopo? hukum nanti orang kok kalam khobar, sebuah entah ini bener salah ya, bahutan, ini nak kalam khobar, ini ku nopo? tertasuk kok. Mulane ndarung alim-alim misale Quran la yamassuhu illal mutahharun. Itu kan kalam khabar, yang megang Quran hanya orang yang su suci. Terus berarti perintah kalau megang Quran harus suci. Ora kok terus kowe ngenteni satu kenyataan. Angger ditektir nyekel Quran berarti wong suci. Mulane nyekel Quran ben dadi wong wah ya repot nangono ora tahu ajib Oke, makanya nggak boleh orang mengambil kesimpulan hukum Quran hadis tanpa ahli usul fikih itu tidak boleh karena usul fikih itu satu perangkat analisis untuk memaknai nopo memaknai nopo Quran kalau kamu sesuai tekstual yo ya sesat misalnya gini Nabi itu dulu kalau di Medina itu ngintikan begini kalau kamu pipis atau ngising ya, pokoknya kodil hajat itu jangan menghadap Ka'bah atau mungkuri Ka'bah menghadaplah ke barat atau ke timur hadisnya walakin menghadaplah ke barat atau ke timur karena Medina itu posisinya selatan utara sama Mekah sehingga untuk menghindari Ka'bah harus menghadap barat timur. atau timur tapi kalau Indonesia nggak boleh ke barat nggak boleh timur. ke timur itu namanya usul fakih konteksnya beda Nabi dulu ngendikan begitu karena ngendikannya di Medina misalnya begini lagi contoh Tasod tak contohkan yang fakir. rasulullah min itu kalau zakat fitrah itu ngambil satu sok kurma atau satu sok susu kering. Tapi seluruh ulama di dunia mengganti hadis itu dengan Rasulullah mengharuskan sodako fitrah dengan kutil balat dengan kutil balat makanan yang pokok di negara itu. Akhirnya ulama Indonesia bilang ya beras rong kilo, Tengah, mungkin ulama Sudan bilang apa meskipun Nabi Dawet Tamron korma lah nak sesuai tag berarti zakat fitrah kudu tunggang korma yang pengen melarati lino tapi watang lesu di sudah koi korma lah itu usul fakir namanya nggak boleh sini sini sunah rasul kudu persis nabi nak persis nabi nak sudah kau nganggu kormo mungkin nak persis nabi udah sholat yang biduan sholat ini mekah mengko nabi atau sholat yang jogja <laughs> nak persis loh Misalnya gini lagi, Nabi ngendikan, itakunar etasodaku walau firsana satin, kueku sodako senajanto sak sambil wedus, wong Arab, itu paling melarat lah. nak mayorannya beli wedus, orang, orang orang Arab mayora beli nopo pitein, lah saya kira Nabi Dawes noda kau senajanto ngagu sambil wedus, lah ustadz sebelah pite kok sodako sambil wedus kan raiso, akhirnya Indonesia diganti, bisa sodako las rajanto ngagu pupu pi pite, oh sebelah pite kok apa ya jadi pupu, itu namanya usul fakih, usul fakih itu ilmu analisis, nabi ngendikan tuh konteksnya kayak apa, rohnya dalam kalimat itu apa, disebut tangki manat kalau dalam istilah usul fakih itu, satu kesimpulan yang seperti itu, dan nafat yang disebut itu tidak mengikat. Nah, karena tidak mengikat? Karena konteksnya beda. Nabi karena orang Arab, tentu contohnya kot itu tamron apa kurma kalau kita contohnya contohnya beras faham gila itu uang saya mau ngaji mau ngaji tapi fatwa hukum ya repot mau gedingi uang soleh menggawe gawe ini itu kedingi rambut gedingi ngawur era karuan ini yes, sesembuh selana amal tuh napa lagu amal hukum makanya ilmu solfek itu penting sekali itu tadi karena semua kata-kata Nabi pasti kita ganti untuk kontek-kontek yang memang beda kayak tadi misalnya Nabi ngerti kata Tamron kita ganti kutil balat berarti dalam konteks Indonesia tamer diganti apa? beras ya tamer diganti apa? diganti beras ya seperti itu seterusnya misalnya begini lagi dulu Nabi ngerti kan an fil masjid kafaratun wa kafaratuha dafnuha Dulu masjid itu dari pasir. Kalau ada orang riak atau ngidu itu kata Nabi, ngidu di masjid itu dosa. Kafaronya adalah dipen dipendem. Nah, saya iki kowe riak ning gone keramik, terus kafaronya pe mbok walik keramiknya? Ya dulu karena Nabi ngendikan dipendem karena masjidnya dari pasir. Nah, saya iki mosok ape mbok pendem? Mbok jegoli keramiknya, terus ora Ya ndak semangat dipendem ben bersih wong liya ora eh ya, semangat pendem artinya ditutupi benung wong liya gak ji ci? cici lah sekarang kalau keramik ya diambil bek tisu terus ini sama-sama menghilang hilangkan ya itu ya itu seperti itu sulfati paham sih kalau maksud ki? Nah, lah kakbah ya sama kue terus ojo protes Dari Mekah itu kota haram gak bakal ono masalah kok saya ke ono perang di sini ono perang zaman Abdullah bin Zubair di sini ono perang zaman Nuwaiyur repot zaman orang tahu ngaji ketika kalam khobar niku sing mesti niku dados hukum. Nggih sing mesti niku dados napa? Dados napa? Hukum. Wa dalika temengkono mengkono-mengkono kabeh iku minani ami sing pira nikmat ala kure sing atas sing kuras ahli penduduk Mekah. Firof ilahi ing dalam walai ngilangi Allah ala sumedi an baladihim penduduk ewang wong Mekah al adzaba ing siksa. Wal fitani lan ngilangi sing pira fitnah asyaiati kang sumrambah fi jami'i biladil Arab ing dalam sekabiane negara Arab. Wallahul lan iku tetep kedaya wa ta'ala kulu syai'in utawi kagungan kabeh perkara. Fa huwa mungkate apa wa rubu rubu kulu pangerane saben-saben perkara wa khaliku lan sing gawe sek, wa maliku lan pemilik sek. Wa umit lan den perintah ingsun anakku nang ento ana ingsun iku minnal muslimina setengah sangge wong sing Islam kabeh. Lillahi maring Allah bi tauhidhi kelan mengesakno Allah. Termasuk Allah memerintahno wa an atluwal Qur'an lan aku dikongkon maca Qur'an. Alaikum ngatasi siro kabeh. Maca Quran maknane piye? Tilawah tad'wah dadi kase maca sing dadekno dakwah ilal imani maring iman. Jadi, ora kok maca khuruf tok nganggo makhorot mboten nggih maca khuruf nganggo makhorot. visi Quran nak kabeh Quran iku Arai fafirru ilallah. Ud'u ilasabil rabbi. Kabe dadi kabeh semangat Quran dadekno dakwah. Mulane Imam Suyuti Quran Suyuti tilawah tad'wah ilal iman. Jadi, moco dadi maca sing darekno dakwah aja ajak ilal Iman. Hmm. Mulane kula suwun gek sing fanatik makhorot nggih ya ibadah, tapi ya kudu mikir Quran diturunno ya lihat baru rama ayate, diangen-angen -ayat. Tapi aja pepe angen-angen terus macaane tanpa makhorot blas ya padha kliru, ne padha geblek kene. Mbah wong rasa berlebihan. Ngis yes, yes. wis, wae ora usah berlebihan. Ya gara-gara mau, gara-gara anger aku akut iku wis repot. Dadi maca, manane maca sebeti dilawat dadah wae. ilal iman. Jadi, waw ya, nak moco Quran faseniku, dalili waruti lil-Qur'anan, apa, taruti Tapi kita ya moco Quran, sing dadek no da'wah ilal iman. Iye biye, kabeh nabi, kenaik hitab, an akhri jikaumaka minadzulu ma'ati ilan nur. Ta Udu ila sabi li fafirru, apa, ila Allah. Wangkudu ngajak kabeh dijak Melayu, menuju, oh, Melayu lho, Melayu cepat. Tijak berjuang, kelelat-kelelat, sakobr, orang Melayu, jadi. Faman munguti sapane wong ihtadae kanggo petunjuk sapa lahu maring Qur'an, lahu maring Islam, fa innamayahtadi. Moho ora amis petunjuk sapa di man din nafsi nguntungno awak dhewe meneh ila ajja sikana arah nafsi. Fa ganjaran kanggo petunjuke wong lahu yo manfaat ke dewi. Waman te sampane wong dolai ku sesat sapa man anit imani sang iman wa akhto ala nyalai sapa tori tarikal huda ing dalam petunjuk fakul mongko ngucap sira Muhammad tahu maring man kene ngucap inna ma ana minal mungdirin angin fitnah uta ing sunu minal mungdirin dawuh setengah sang wong sing mok ngeling notok ayo fi finat kese sing ngeling notok fale samangka ora ana iku aliya ing atase ilat apa illat tablihu kecuali nyampe no ndak ranut yo wis tapi dawuh Imam Suyuti wa hadza iki qoblal amri sedunia nabi perintah bil kita li kelawan perang. Saat diperintah perang, nak cocok ya Nabi perang. Dia nak cocok nyabari. Suatu saat ora orang cocok yang nemen yo ya. perang. Nak suwe ngajak perang, nak musuh ngajak orang perang ya rasa perang. Jadi ngeten nggih perang nak musuh ngajak perang nggih perang nak ora nggih. Ya. Ora mges bekataan napa? Qatilul ladzina yuqatilunakum perangi wong sing merangi kuwe. Aja kok merangi wong sing ora merangi kuwe. Mergo nak surat taubat niku termasuk surat sing akhir. Niku nek kafir kok kepin mengkaji Islam niku ya oleh. Nggih niku ayate napa? orang kafir tu ingin mengkaji Quran dan minta aman, ya kamu harus memberi akad aman hatta yasma'a Sehingga mereka sempat dengar kajian Qur'an. Suma ablih humak mana kalau dia niatnya mengkaji ya harus kamu kasih tempat yang aman. Jadi ayat Quran gak ada dia macam-macam. Jadi mana nih perintah perang di dalam kondisi yang harus perang. Misalnya mereka menyerang kita, melukai kita, lah kita harus perang. Itu yang disebut kafir harbi, Kafir harbi, kafir yang merangi kita. Tapi kalau mereka ingin damai, fa ini tazalukum, falam yukatilukum, wa ilai kumus salam ya fama ja'alallahu lakum alaihim napa sabila kalau mereka ngajak damai dan tidak ingin perang ya Allah tidak memberi hak kamu untuk melakukan per perang jadi kabeh ono aturane wa kula ngucap Muhammad alhamdulillah utais kafiane puji kula lha Allah Allah sinten sayurikum ayati bakal merana sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira ayati Allah Allah itu zat mesti suatu saat sampai kiamat orang-orang akan ditaukan ayat-ayat kebesaran ya Allah. Lain sampean yakin nah, tetap kata tiang kafir sing masuk Islam mergo ngerti ayat-ayat kebenaran al, -Qur, al Qur'an. al dulu tiang Jerman, tiang Inggris, ada peneliti yang masuk Islam. Mereka ngerti kebenaran Al-Quran, itu Alhamdulillah sayurikum ayati fatah rifunah. Mereka bakal ngerti surah kabihah ini ayat. Fa'arahu mungko marana sapa Allah Allah apa ya Madin ing dalem misale perang Badar Ini contoh. alqotlah ing kedadeane pembunuhan whatsapp bjalan penawanan wa darbal malaikati lan oleh mukul malaikat ujuhahum miboro-boro rayune kufar wa adbaruhum lan boro-boro dubur utawa sisi-sisi gurine kufar terus wa ajjalahu lan ngesusokno utawa mensegerakan hum ing kufar sapa Allah wa wa lan hari marin roko Jadi nak cepat mati kan cepat melebu nopo neraka. Maksudnya wong kafir perang badar. Nah, nak mestine wong Islam nggih ngoten, nak cepat mati ge cepat melebu Suaraku, Dene nek ora wani nggih, ketoke ora pati yakin. <laughs> mestine kan mestine yakin ya. Tapi yo wis ora usah mati sih lah. Wa ma rabbuka lan ora ana sapa pangeran sira iku filin kelawan dat sing lali ama sing perkara ya maluna atau tak kang lakoni sira kabeh ya malun bil ya iklan ya ya malun wa ilanta napa ta malun wa inna may yumhiluhum toyumhiluhum ah sami anyang pestine ngekeki tenggat to ngekeki tempo sapa Allah hum ing kufar liwaktihim karena waktune kufar wala misuratul qulsubhana rabbih wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih tadar limat subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih tadar limat

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته